Insya Allah sudah siap semuanya. Saya, Pak Mahfud, sudah diberikan banyak laporan cukup lengkap. Pak Todung dan kawan-kawan para penasihat hukum kami dan hukum kami semuanya sudah menyiapkan dengan sangat baik. Insya Allah semua berjalan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sangat saya muliakan, Ketua Majelis dan seluruh anggota, termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan teman-teman saya dari pemohon. Saudara-saudara sekalian yang sangat saya hormati, seluruh warga negara yang saya junjung tinggi. 79 tahun lalu, para bapak bangsa memproklamasikan kemerdekaan negara kita dengan keyakinan bahwa menjadi bangsa merdeka adalah jalan untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan bagi kehidupan seluruh warga di negeri kepulauan ini. Sekarang kita berada dalam keprihatinan besar. Semua kepala yang berpikir kritis di antara kita, yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat, sedang mempertanyakan apakah negara ini bisa setia pada cita-cita luhur yang melandasi kelahirannya. Negara ini lahir dengan visi untuk menjunjung kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Dan setiap negara dengan visi mulia semacam itu niscaya menghendaki kepemimpinan yang sanggup menomorsatukan kepentingan dan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi mereka yang berkuasa. Kita telah menjadi saksi bahwa pada satu titik dalam perjalanan bangsa ini, seluruh warga negara pernah dipersatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng, membelenggu kebebasan warga, menebar ketakutan, dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban. Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memikul amanat proklamasi. Hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Karena itu kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup demi memperjuangkan reformasi. Sebagian dari kita mungkin melupakan pengorbanan mereka, melupakan air mata dan kepedihan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, dan melupakan semangat yang mendasari gerakan reformasi 25 tahun yang lalu. Kami berada di sini dengan niat sederhana, ialah mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka dan menghidupkan semangat mereka di hati kami. Tugas besar kita hari ini adalah meneguhkan diri dan bersumpah kepada diri sendiri bahwa kematian mereka yang berjuang demi reformasi bukanlah kematian sia-sia. Kita harus bersatu untuk selalu merawat ingatan kita. Kepada mereka yang mudah lupa, kita perlu menegaskan bahwa kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini. Kita selalu ingat akan tanggung jawab yang melekat pada setiap generasi untuk mewariskan keteladanan yang luhur kepada generasi mendatang. Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki, kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan.
saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dan bagi kami, ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik. Terima kasih dan Tuhan merahmati kita semua, Tuhan merahmati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menyampaikan apa yang harus kami sampaikan, intinya kami ingin demokrasi ini diselamatkan. Kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikarenakan dan semua harus dijalankan dalam koridor konstitusi, termasuk seluruh proses yang ada, dan kami berharap betul inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan semuanya kepada Hakim Konstitusi. Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi apa tempat ujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak, mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena suku bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Itu aja kalau saya, materinya akan lebih jelas. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah sangat jelas. Tadi ketika masuk ke gedung ini, ada seorang wartawan yang menanyakan kepada saya, mengapa melakukan permohonan PHPU padahal perolehan suaranya begitu jomplang 40%. Tapi Pak Mahfud dan Pak Ganjar sudah mengatakan, ini bukan soal kalah-menang. Ini persoalan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan republik. Satu suara pun itu harus dihormati. Kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses pemilu dan pilpres. Kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak ya, mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini mesti dibereskan, dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi, supremasi. Masa depan kita tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan dan sikap negarawan dari Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tidak boleh mundur ke belakang kalau bisa kita menjadi negara nomor satu di dunia dalam menegakkan demokrasi. Inilah mimpi kami sebagai anak bangsa, mimpi kita semua.
Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menjadi juru selamat kita. Kami tadi mendalilkan antara lain, tapi saudara bisa baca di permohonan pihak yang bisa ditunggu, ya, dan juga bisa melihat semua rekaman. Kita ini kan melihat ya, pelanggaran SN yang sangat struktur, sistematik, dan masif. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan nepotisme. Nepotisme yang melahirkan abuse of power. Nah, kami dikasih ada turunan dari nepotisme dan abuse of power itu adalah intervensi kekuasaan, penyalahgunaan bansos, kriminalisasi pejabat yang tidak mengikuti perintah dari kekuasaan, dan banyak lagi. Kita melihat baliho diturunkan, kita melihat Pak Ganjar, Pak Mahfud tidak bisa tampil dalam acara-acara itu, kita melihat algoritma kekuasaan yang menggiring pemilih untuk ke TPS, tapi tidak punya kebebasan. Ini absurd, sangat absurd menurutnya. Tapi that is what happened. Algoritma kekuasaan kemudian masuk ke algoritma IT yang melakukan penggelumbungan suara. Dan itu tidak bisa dideteksi karena kami tidak transparan dan akuntabel. Nah mungkin itu sedikit saja jawaban. Nanti kita bisa lihat kembali secara detail dalam proses itu. Terima kasih ya. Oke, cukup ya.